Indonesia di channel kita sekarang. Hari ini aku mau masak nasi goreng kimchi sosis daging sapi. Mungkin guys tahu ya nasi goreng kimchi udah biasa. Kebetulan Nisha tuh memang suka banget yang namanya kimchi, makanan khas orang Korea. Dan untuk hari ini kita padukan dengan sosis ya guys, dan sedikit agak pedas. Oke, kita mulai sekarang ya. Kita masukkan sekitar 5 sendok makan minyak goreng. Kita tunggu panas minyaknya. Kita goreng dulu itu yang namanya bawang goreng, supaya bau dari bawang gorengnya keluar ya. Oke, sudah panas. Kita masukkan bawang goreng. Oke, sorry, daun bawang. Disusul dengan bawang bombay. Kita goreng sampai menguning sedikit ya, dan harumnya keluar. Di makanan orang Korea itu tiap hari mereka tidak pernah lepas dari daun bawang. Apa aja dipakai daun bawang? Mungkin seperti kayak kita kali ya, makan di Indonesia makan mie rebus atau mie ayam, kalau nggak ada bawang gorengnya kurang seru ya guys. Goreng terus sampai menguning. Kita masukkan sosisnya, sosis daging sapi. Sebenarnya untuk ini bisa dengan ayam, daging ayam, file, atau dengan daging sapi ya, irisan daging sapi. Tapi untuk hari ini bisa pakai sosis. Kemudian Nisha masukkan kimchinya yang sudah Nisha potong-potong kecil. Kimchinya mudah dapatkan, itu bisa di supermarket. Kita bikin sampai kering ya guys. Tambahkan sapi makan, cabai bubuk biar pedas. Kemudian penyedap jamur. Kita masukkan minyak wijen. Baunya sangat spesifik, makanan-makanan Korea ini harum sekali. Siapa yang tidak suka makanan Korea? Mereka mendominasi rasa asam dan pedas ya. Mungkin kayak di Indonesia, mungkin kayak orang Manado atau orang Sumatera harus ada pedas-pedasnya. Oke,
kering ya guys. Tapi enak sih gurih.
Yang bikin gue gurih. Bruh. Masakannya. Menurut gue yang bikin makanan ini enak adalah ada telur mata sapinya dan juga rasa pedasnya. Enak ya? Enak. Jadi segar gitu. Bau kita.